Halo guys, preview ini cara screenshot panjang di Xiaomi ataupun Redmi. Jadi ini langsung ke cara screenshot panjangnya. Untuk cara screenshot itu bisa dengan tombol ini, tombol power sama tombol volume. Yang ini volume bawah, kemudian bisa juga pakai bola pintas, itu bisa kalian atur. Ada tombol screenshot juga dan bisa juga 3 jari. Untuk kalian yang ingin screenshot panjang, itu sangat mudah seperti ini. Cari suatu halaman yang bisa digulir. Saya contohkan di bagian pengaturan ini kan bisa digulir. Jadi untuk cara mengambil screenshotnya seperti ini, kalian gunakan cara apapun untuk screenshot. Di sini saya pakai 3 jari. Nah, ini kan ada opsi gulir, pilih. Nah, seperti ini, dia menggulir secara otomatis sampai di bawah halaman. Setelah itu baru dia menyimpan otomatis. Kalau tidak menyimpan otomatis, kalian bisa pilih opsi selesai tadi di bawahnya. Ini bisa langsung kalian simpan atau kalian potong dulu, edit pakai editornya yang ini. Pilih simpan untuk kalian yang ingin menyimpannya. Jadi itu saja cara screenshot panjang, semoga bermanfaat.